Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nahaba Channel. Video kali ini kita akan memperlihatkan kondisi terkini bagian dalam Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Dapat kita lihat sebagian besar kondisi di dalam masjid sudah terpasang batu gioknya, mulai dari dinding, lantai, hingga plafon yang sudah terpasang. Di sisi yang lain, di dalam masjid tampak beberapa pekerja sedang melakukan pekerjaan pemasangan batu giok. Dan ini merupakan lantai giok yang sudah terpasang, yang pekerjanya sedang melakukan pembersihan sehingga tampak lebih halus. Ya, kita berharap semoga pembangunan Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya ke Provinsi Aceh ini cepat selesai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.